Yo guys, hai, ketemu lagi bersama kakak teman-teman. Lihat teman-teman, di sini terdapat persawahan. Kesempatan untuk mencari ikan guys. Wih, guys tuh nampaknya di depan kakak terdapat ikan lagi teman-teman. Lihat teman, ini kira-kira ikan apa coba ya? Wadidaw, ikannya berwarna hitam. Hahaha, ternyata ini seekor ikan emas teman. Hihi, keren-keren sekali teman. Mari kita cek lagi, apakah di sini terdapat ikan lagi teman-teman? Wih. Guys, ternyata di sini masih ada ikannya, teman-teman. Hei, keren sekali, teman. Mari kita tangkap, guys. Widih, kira-kira itu kan ikan apa ya? Lihat, teman-teman, dia bergerak-gerak di dalam air, teman-teman. Hehehe, mari kita tangkap, guys. 1, 2, 3. Wih, guys, nampaknya ini seekor ikan lele, teman-teman. Widih, mari kita masukin ke dalam ember, guys. Kakak baru dapat 2 ekor ikan, guys. Yang satu seekor ikan emas dan yang satunya lagi seekor ikan lele. Haha, mantap sekali teman. Mari kita lanjut. Wow, guys tuh nampaknya di sini juga terdapat apa tuh guys? Ada yang berwarna orange sih. Dia ngumpet di balik-balik jerami teman. Haha, ternyata ini seekor ikan lagi teman. Widih, yang ini seekor ikan emas teman-teman, berwarna orange. Hai, keren sekali teman. Mari kita tangkap lagi ikan yang satunya. Yang ini seekor ikan emas lagi teman. Wadidaw, ukurannya lebih besar dari yang tadi teman. Hehehe, apakah kalian pernah petualangan mencari ikan yang ada di sawah guys? Yang pernah, coba dong komen di bawah komentar teman. Nah teman, ternyata di sini juga terdapat apa tuh guys? Ada yang berwarna kuning dan juga berwarna pink guys. Widih, wadidaw, ini sudah kosong teman-teman. Mari kita lempar. Wow, guys tuh nampaknya di sini ada seekor lobster teman-teman. Guys, mari kita tangkap guys lobsternya tuh. Lihat teman-teman, lobsternya berkelamin jantan. Dan yang satunya berkelamin betina teman. Kakak dapat 1 jodoh guys. Mari kita ambil sebuah ini nih. Ternyata ini sebuah telur teman, berwarna pink. Mari kita buka. Bim salabim. Wih, itu ikan apa coba guys? Berwarna apa ini? Berwarna kuning guys. Ternyata ini seekor ikan red devil teman. Keren sekali teman. Mari kita buka lagi telur yang satunya teman. Ini telurnya berwarna gold guys. Atau berwarna emas. Mari kita buka. Wih, itu apa guys? Ternyata ini ada seekor lobster air tawar lagi teman. Seekor hewan berkaki dan juga bercapit teman. Mari kita masukin lagi guys. Mantul sekali. Mari kita let's go lagi teman-teman. Keren sekali teman. Apakah kalian melihat sesuatu sebelah sini teman? Mari kita cek sebelah sini dulu teman. Barangkali di sini terdapat sesuatu. Nanti kakak tangkap guys. Ini ikan apa coba guys? Wadidaw, ternyata ini ada seekor ikan koi teman-teman. Berwarna putih atau berwarna albino guys. Keren sekali teman. Mari kita lanjut lagi guys mengecek kubangan yang sebelah sini dulu teman. Guys, nampaknya di sini sudah habis teman-teman. Mari kita lanjut lagi ke sebelah sini. Wih, guys tuh ada seekor ikan lagi teman. Mari kita tarik guys. Widih, berwarna putih teman. Sangat cantik sekali guys. Cocok untuk disimpan di akuarium kakak yang ada di rumah teman. Nanti kita rawat guys dengan baik-baik ya. Mari kita tangkap guys. Ini besar sekali ikan koinya guys, berwarna putih teman tuh. Keren sekali teman. Mari kita let's go lagi guys. Let's go. Apakah di sini terdapat ikan lagi? Wih, ada yang loncat teman-teman tuh. Wih, ternyata ini ada seekor lobster air tawar teman. Mari kita tangkap guys. Kita masukin lagi ke dalam ember. Keren sekali teman. Wadidaw, lihat teman, nampaknya di ember kakak sudah penuh sekali teman. Saatnya kakak pamit pulang dulu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye bye.